MNC Peduli bersama Miss Indonesia 2022 mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Tak hanya itu, MNC Peduli juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan minuman kepada para korban. Lokasi pengungsian korban gempa bumi di Kampung Gintung, Desa Mangunkerta, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat dikunjungi MNC Peduli bersama Miss Indonesia tahun 2022, Audrey Vanessa Susilo. Dalam kesempatan ini juga disalurkan bantuan berupa sembako dan minuman untuk mengurangi beban para korban di pengungsian. Saya senang berterima kasih kepada MNCTV yang telah memberikan MNC Peduli yang telah memberikan sembako kepada semua masyarakat yang ada di sini. Manfaatnya sangat besar sekali. Saya sebagai ketua RW Kampung Gintung yang hanya jaraknya 2 km dari titik gempa di belakang saya mengucapkan terima kasih atas nama warga. MNC Peduli bersama Miss Indonesia juga melihat proses pencarian korban gempa di bangunan yang ambruk akibat gempa. Harapan saya untuk Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik yang ada di Cianjur supaya diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melalui semua ini. Dan juga saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan teman-teman kita yang ada di Cianjur. Semoga seluruh proses evakuasi juga dimudahkan sehingga mereka yang belum ditemukan juga bisa ditemukan segera. MNC Peduli akan terus hadir untuk membantu meringankan beban para korban terdampak gempa di Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Mari bersama-sama memperjuangkan Indonesia sejahtera menjadi anggota Partai Perindo. Mudah caranya, gabung sebagai anggota Partai Perindo, daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindo. Isi nomor handphone dan buat password Anda, kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIK, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda, dan kirim. Selamat, Anda sudah terdaftar menjadi anggota Partai Perindo. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera.